Ketua Jurnatik dengan Nersi Cina Berizin bersama main kita. Okay, kita boleh buka soalan kepada Cina Sef kena kali ini. Hai Coach, Assalamualaikum. Saya Faizal Bazari daripada Pihak Sukan. Okay Coach, apa ni? Seperti yang kita ketahui, Terengganu juga adalah sebuah pasukan yang bagus. Sebelum ni saya ada bertanya bekas pemain Terengganu, dia ada menyatakan yang coach ada menerapkan Nafuzi Ball. Tidak silap saya, falsafah Nafuzi Ball. Mungkin coach boleh terangkan sikit apa yang akan dilakukan tentang final ni. Dan juga soalan kedua saya, macam mana coach adapt to the pressure? Sebab sebelum ni saya bertanya kepada Ivan Bakti juga, dia dia menyatakan coach adalah seorang pengendali yang baik untuk Terengganu. Jadi macam mana coach adapt pressure daripada fans, daripada semua yang inginkan kejuaraan untuk Terengganu setelah kali terakhir melakukan pada 2011? Okey. Dari segi apa falsafah bola sepak apa Nafuzi Ball tu, saya pun sendiri pun tak tahu bagaimana gelaran tu apa boleh timbul lah. Mungkin dari segi apa dari segi permainan TFC sendiri mungkin berbeza daripada pasukan lain. Di situlah mungkin apa yang sebab apa yang saya terapkan, saya lebih menggemar apa dari segi ball possession, dari segi ball possession, player, saya tahu player akan lagi more, lagi enjoy lah, lagi suka dengan bola, everything movement dengan bola. Kalau kita apa bola banyak, kita ada bola, so opponent pun tak nak buat apa dengan apa. So dari segi defending by the ball, attacking by the ball, so saya rasa yang penting player enjoy lah dengan apa yang saya main dan mengikut strategi yang kita main. So saya rasa di situlah saya rasa banyak involvement dengan bola lah, dari segi penguasaan, dari segi semua segi dengan bola lah. Itu yang itu dan lagi pun kita tahu dari segi kualiti pertandingan ini bukan player yang mempunyai fizikal yang kuat. So kita guna advantage kelebihan apa yang dia ada lah. Hanya itu. Yalah, dari segi saya rasa dari segi tekanan untuk FA Cup tahun ni, saya tidak mempunyai rasa tekanan sebab saya rasa apa yang kita sasarkan adalah untuk kita ke final. So alhamdulillah kita ke final, dan saya rasa kita ke final malam ni, malam esok kita jumpa dengan tim yang tahu, semua tahulah JDT. Cuma apa yang penting, player enjoy the moment final lah, dari segi fan, dari segi game, itulah yang penting. Dan in the end, yang penting kita pun peluang untuk mendapatkan piala, insyaAllah akan ada rezeki kita. Okay, insyaAllah. Guys, soalan kedua. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum. Saya Coach, setakat ini pemain-pemain semua dalam keadaan cergas ataupun semua fit lah untuk main. Dari segi pemain, semua free injuries lah, semua available untuk game malam esok lah. So sebelum ni kita mempunyai masalah banyak kecederaan apa semua, itu dia kekurangan pemain, tetapi untuk dari masa untuk sekarang ni semua available lah, so bagus lah untuk tu. Okay, kalau kita tahu mungkin tekanan, mungkin coach saya tak cukup tinggi, tak tekanan tinggi lah, sebab laluan Terengganu untuk ke perlawanan akhir ni kena jumpa tim-tim besar, so adakah ini macam biasa bagi coach sebab tak ada tekanan tinggi sebabkan laluan dari quarter final, semi final tu dengan tim-tim besar? Yalah, sebab saya rasa pressure untuk ke final masa first round, kita berjumpa dengan Negeri Sembilan. Okay, kita satu team dia jumpa dengan Sepelik, dan sekarang kita jumpa dengan Kedah. Okay, Kedah, sebab tu dengan Kuching City dan dengan Selangor. So saya rasa matlamat kita ke final, untuk final ni saya rasa kita punya matlamat tu dah sampai lah. Cuma kita play bermain untuk piala lah malam esok, tapi yang penting dari segi fan, peminat semua, kita memang target untuk ke final. So kita target sudah capai, so kita main untuk piala lah malam esok. Jadi player kita bagi the best lah, enjoy the moment tu lah. Rasa player sendiri pun tak ada tekanan pun untuk malam esok. Okay, Coach. Okay. Saya sebenarnya daripada Sinarian.
Okay, Coach, soalan pertama. Seperti kita tahu, Coach adalah merupakan antara individu yang pernah mencipta kejutan satu ketika dahulu, menewaskan JDT di laman sendiri, which is tak pernah, jarang yang individu yang pernah melakukan. Adakah Coach mungkin akan membuatnya sekali lagi di Bukit Jalil? And soalan kedua, siapa yang mungkin Coach rasa pemain JDT yang mungkin akan memberi ancaman kepada Tengah ini sendiri? Okay, yelah. Untuk pertama kali lah, okay. Jadi kita tewas dengan TFC lah tahun lepas, okay. Tetapi untuk, bagi saya untuk kemenangan dengan JDT ni bukannya sesuatu benda yang senang, yang susah lah. Kecuali di hari tu kita bermain dengan top level, top performance, dan juga mengharapkan nasib lah ada dengan tim lah, dengan kita. Sebab kita tahu JDT ni bukannya senang lah untuk dari segi kita, dari segi kualiti, dari segi semua segi memang dia lebih lah. Macam tu lah, cuma mengharapkan kita punya tim dapat top performer hari tu, dan dengan mungkin kita bernasib baik, kita boleh menang lah macam tu. Dan saya rasa untuk player JDT ni banyak individu yang perlu dijaga dan susah nak dijaga. Macam tu lah, kita tahu that Berkser, Fresh Story, Arif Aiman, Double Square semua lah. Dari segi-segi di department tu, dia orang strong lah sebenarnya. Macam tu lah. So, apa yang penting, apa player kena, every minute tu kena fokus lah. Tu lah, tak ada leka lah. Dan avoid buat mistake, tu je lah. Good morning, Kipre. What are your expectations for the competition? And then also, like, how do you think that the team is shaping up ahead of the FA Cup final? Thanks. Oh, I think first, we all excited to play final because you know, it's not easy to play final. We get a very strong match before reach this final. We have to fight against big teams. They're in the top on the table now. So now we reach the last stage, and I think we all happy, excited, and we just come to enjoy the final like a normal match. Yeah. Coach, saya kat sini. Maafkan saya kalau salah. Tahun 2000 Coach pernah menang sebagai player? Sebagai player untuk FA Cup ni, saya rasa dua kali saya juara bersama Terengganu tahun 2000 dan juga bersama Kedah tahun 2007. Okey, jadi satu fakta menarik lah sebagai tahun 2000 sebagai player. Jadi mungkin itu motivasi utama untuk Coach, sebab saya rasa mana-mana jurulatih suka juga nak dapat repeat the same team juga. Jadi mungkin itu jadi motivasi utama untuk Coach. Sebagai player, for sure lah you nak dapat piala dah. Dan as a coach ni, saya rasa lagi bermakna lah untuk saya sebagai coach mendapat kejuaraan. Especially saya ni coach, bagi saya coach yang di usia muda lah, yang masih baru untuk belajar dalam di nakanan league, first league ni mesti. So kalau dapat, semestinya lah, setiap coach ni perlukan piala lah. Bagi saya untuk proven you as a good coach, you need ada trofi, ada piala lah. So itulah lah. Saya ingat Malaysia saya dapat lah. Soalan pertama untuk Kipre. It's your second stint in Terengganu. So how important tomorrow night final for your football career? Soalan kedua untuk coach, nakkan kepastian tentang Rahadi Azli, adakah dia akan main malam esok? Okay, untuk Rahadi ni memang dia dah join training 2 hari lah. So nampak keadaannya semakin baik. So untuk esok lah kita akan final lah. Macam mana kita dengan berbincang dengan tim medical, macam mana dia punya condition sendiri. Kalau dia rasa dia okay, dia confident, dia akan main lah malam esok. For me is you know, I'm grateful to play 2 final with the same team, and the first one was you know, we just lost from small details, and I think maybe an experience, and we learned since that time, and
I think this time we are ready to not repeat the same mistake as 4 years back. So I'm happy, but I'm not alone also. There is some also players like Faiz also was here, yeah, was here with me. So I was with coach also in the staff also. But the most important is not about the past, you know, the football. We talk only about the present. There is no history in football. And now we all happy and with those kind of competition, of kind of game we get before each year, I think we have enough experience and we are really happy to fight and this time to win the cup, because it's also important for the player to win a cup when you play a football, and this is, if you have the chance, you have to take it, and this is what we want to try to do tomorrow. Coach, satu lagi soalan. Esok tahu perlawanan penting untuk Terengganu dan untuk coach sendiri, kalau menang layak ke Piala AFC ataupun pentas Asia. So ditakdirkan Terengganu menang dan layak ke AFC, adakah coach akan tekan dengan Terengganu musim depan? Okay, untuk KFC tu, okay, first year bersama Terengganu, saya telah layak KFC, tapi masa tu, last tu ialah jabatan sebab COVID lah. Saya rasa ini chance untuk KFC lah, sebab kita tahu peminat memang excited lah menunggu apa untuk KFC, dan insyaAllah saya harap malam esok. Dan untuk future saya tu, saya belum fikir lagi lah, saya just fokus kepada yang penting FA Cup final ni dulu lah. Kipre, sorry, another question for you is how difficult is it to break the defensive barrier of JDT, and who actually poses the biggest problem for you in the back line of JDT? Thanks. But if I if I reply now to your question, it's like we give our strategy already of the game. But what I can say, they have a good defense. You know, it's not easy to break their defense. They don't concede a lot of goals. But we also look how they're playing. You know, they play very good. They have many experienced players. But it's the final. Final, the chance is divided by 50-50. And I think we have also our chance. And the most important when you play final is to be clinical. If you get one chance, you have to put in. And this is what we try to do, because in the final, there is not many chance on the game. Adding to that question just now, so the players of JDT defensive, so maybe you can tell individually who is the most like hard to break through for the defensive. Oh, you know me, I just we play as a team, so I don't have I don't look in personally, and but they all play good. They have a good defense. So the most important is to try to find as a team the way to break the defense, not that individually. So I don't look individual player, but they are all good. I respect them, but we're not scared of everybody. Yeah. Selamat pagi coach, good morning Kipre. Coach, setakat ni Terengganu mempunyai 6 pemain import yang sangat berkualiti, tetapi satu daripada dia tidak boleh dimainkan semalam esok. Berapa sukarnya untuk membuat keputusan itu untuk tidak boleh membawa seorang pemain import? Okey, yalah, memang kita ada 6 pemain import lah, seorang akan di, yang sekarang ni pun untuk esok semua available boleh bermain lah. Bagi saya untuk memilih first 11 tu adalah satu benda yang senang saja. Ya, senang. Tetapi untuk memahami perasaan pemain yang tidak beraksi, saya tahu memang dia profesional, semua dia profesional, dia faham, dia boleh menerima, tapi sebagai manusia ni, saya fahamlah dia punya perasaan dia kecewa tu. Itulah satu perasaan yang paling sukar untuk saya lah, untuk saya memberitahu pemain tersebut. Untuk sampai sekarang ni pun pemain lagi, saya pun belum memutuskan lagi lah untuk siapa pemain. Mungkin final last
sebelum lah, esok lah saya akan beritahu benda tu. Itulah saya rasa sesuatu yang sukar lah, sebab segi hubungan saya dengan pemain ni memang kita memang terlalu rapat lah. Dan apa position pun dia terima, tapi di situ saya, kesukaran tu di situ lah untuk kita memahami perasaan dia lah. Sebab kita of course sebagai coach kita tak nak player kecewa lah. Tapi apapun dia terpaksa decision kena buat jugalah. Untuk yang penting the best untuk team lah, untuk team. Okay guys, mungkin soalan terakhir, satu soalan lagi sebelum kita tutup. Tak ada? Okay, coach, thank you. Okay, terima kasih. Thank you. Satu saja ya. Terima kasih.